Kita kali ini mau bikin nodrop yang warnanya banana 025 025. Oke. Masnya mau beli katanya yang sekiloan. Nah, itu masnya. Mau beli yang 1 kilo. Kita klik dulu di komputernya. Ini sudah pakai base bahan dasar yellow. Kita ambil bahan dasarnya. Bahan dasarnya ini base C. C. Kita cari base-nya yellow, yellow. Oh, ini nah, ini yellow. Ini bahan dasarnya yellow. Oke. Kita mau bikin. Kita buka kalengnya dulu ya. Ini dengan bahan dasar yellow 1 kilo. 1 kiloan dia. Kita mau buka. Bahan dasarnya kuning, teman-teman. Kita kasih tinta dulu. Seperti biasa, kalau sudah dimasukin tinta, kita kasih kocok di mesin kocok. Kita tutup. Ngecat tembok kayak ini, Mas? Iya. Ngedrop juga? Iya. Berapa kilo? 4. 4 kiloan kemarin. Itu proses menggoncang. Nah, selagi kita menunggu goncangan, ini kodenya. Masa pengeringan 2-3 jam. Daya sebar dan ketebalannya kurang lebih 250 mikro 2-3 meter per kilo. Bisa pakai roll, pakai kuas dan spray. Ini ada keterangannya.
7 tahun perlindungan. Kedap air, perlindungan 7 tahun. Elastis, tahan cuaca, anti jamur. Warna tembok tidak mudah pudar. Memperbaiki retak. Warna dekoratif, daya tutup terbaik, tahan alkali dan eflorescensi. Oke, okay. Nunggu. Ini kayaknya sudah rata. Kita lihat hasilnya, bro. Ini aninya ya, apa? Kodenya. Kodenya di sini. Aku taruhkan di kalengnya. Kita buka dulu. Kita tahu nanti jadi biru. Bukan kuning. Baru ya kalengnya. Iya, kalengnya baru. Nah. Iya. Betul kan? Betul. Banana. Kemarin begitu aku beli. Kenapa? Yang itu nah kalengnya. Oh, yang itu. Iya. Yang sekiloan juga. 4 kilo ungu. Oh. Balik kuning. Kuningnya kemarin beli di mana? Di Penajam. Kuningnya. Berapa kayak yang sudah jadi itu? Oh, yang lain kemarin 200. 4 kilo. 200. Iya. Yang banana. Cuma yang langsung dia enggak belum plain tinting. Oh, yang langsung. Yang beli di sini 2,5 yang ungu itu. Tinting dia. Kayak ini yang mau yang lain, udah sama, hampir-hampir. Kalau yang ini 270, yang kalau yang 4 kilo. 4 kilo, yang terbaru begini. Agak mahal. Karena baru produknya. Nah bro, oke. Okay.